ada lari sprintnya dia, ada tambah, pokoknya ada larinya lah. Us, anjir sakit banget cok. Mampus, mati kau ya. Yo, what's up guys? Temu lagi sama bebang gue ya kan. Nah di sini gue bakal pakai Pokemon yang abis di buff guys ya. Yaitu adalah Charizard dan gue juga itu baru beli tadi kan koin gue tuh 10.000 ya. Dan juga gue lupa bakal direcordin ya kan. Tapi gue udah belilah Pokemonnya si Charizard nih. Dia abis di buff. Jadi kayaknya bakal OP banget sih guys ya. Gue nggak bakal main rank kenapa? Karena biasanya kalau Pokemon abis di buff itu dia bakal di ban. Pertama abis di ban dan kedua kalau lepas dia bakal dipakai, itu aja sih guys ya. Dan gue bakal langsung pakainya di pertarungan casual, ya kan? Soalnya tempat bakal basket. Soalnya kita cari musuh. Oh iya, buat kalian yang baru mampir di video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ayo, cari. Cari yourself. Gue pakai skin kokoh, si engkoh. Di skinnya dapat dari yang ulang tahun apa bukannya? Pokoknya dapat yang lemparan bola itu loh yang gratis, guys. Yang di sini nih. Yang di sini. Lempar bola gratis. Ulang tahun kok nggak salah sih, ulang tahun ya. Pas ulang tahun yang keberapa? Kedua tahun kayaknya. Ini kan tampilannya udah mau ulang tahun lagi guys, yang ketiga tahun ya kan. Anniversary. Ayo cepat-cepat, mana nih musuhnya nih? Oh, dapat akhirnya. Pakai Charizard tuh simple guys. Dia tuh jangan yang ikut-ikut war set gitu loh. Dia kan heronya kalem nih, loh. Tapi damage-nya lumayan sakit. Kita ambil tengah aja ya guys ya. Bagusan dia jadi ini aja, jadi hyper. Untuk itemnya kita kalau item stacking ya. Boleh kita pakai ini aja guys ya. Kita ubah aja ini jadi yang ket kepala penguat. Oke, ini aja guys. Dan gue pakai yang merah ini, yang damage ya. Biar damage-nya nambah sakit lagi guys. Soalnya dia tampolannya pertama nggak berasa ya. Bukan tampolan, basic attack-nya buat sembur-semburannya itu nggak terlalu berasa banget guys. Tapi kalau dia udah unit, lempar ke atas terus ke bawah, itu damage semburannya sakit banget. Apalagi tambahin yang ini ya, yang merah ini. Nambah sakit. Ingat ulti kita untuk abs, buat abs kok nggak lola itu aja ya. Kita banting supaya langsung mati ya kan. Kita ambil skill satu anjir lah cok. Ya rebutan gue mas bat dah. Siapa deh tuh ketok-ketok, masuk aja lah. Oops. Damage-nya sakit. Anjir hampir. Bang, mundur bang. Oh, anjir. Kayak waktu pas gue terakhir pakai Charizard, damage basic attack-nya nggak terlalu sakit deh guys. Kok ini sakit banget tuh. Semburannya jadi sakit banget. Woi, mati aku cocok. Mundur. Dulu bang, hati-hati bang. Oke. Dar. Dapat. Sabar ya. Dapat. Mati. Bagus banget. Thank you. Mati gak tuh? Mundur.
Srrrr, bakar. Oke, kita ambil yang mana nih? Pukulan api, semburan api, semburan api aja lah. Damage-nya jauh ya. Range-nya maksudnya panjang. Terus juga ada lari sprint-nya dia, ada tambah, pokoknya ada larinya lah. Anjir sakit banget, cok. Mampus, mati kau ya. Mantap. Anjir, ternyata OP, guys. Abis dibuff jadi sakit banget loh. Sebelumnya kayak enggak ada damage kayaknya. Kabur deh. Scoring. Good. Kita ambil yang ini. Semburan lagi. Mundur. Hampir, cok. Hampir. Itu dia belum berubah ya. Nih mati nih. Good banget. Mampus. Mati kau ya. Good. Mampus. Mampus. Anjir, damage-nya sakit banget loh. Mantap. Mati aku, cok. Bener. Mati, good banget. Thank you. Gila, hampir banget. Gua mati, cok. Oke, scoring. Unit. Mantap. Enak banget. Wih, enak tuh. Wah, anjir, damage hebat ya. Abis ini, ayo. Aduh, semburan. Nggak mati deh, cok. Balik. Terlalu asik pakai Charizard ya. Gampang banget, guys. Dan juga damage kayak gila ya, abis debuff sakit banget nih. Enak banget sih, guys. Gue dulu kayak kurang ini sama Pokemon ini, guys. Karena apa ya? Ya, nggak terlalu sakit. Tapi abis debuff sakit banget ya. Kadal ini. Cok. Kena buku. Gile, dua orang mati sama aku. Anjir, sakit banget sih. Udah deh. Dan. Wah, anjay. Enak banget ya. Sambil disembur-sembur, kasih napas digong. Enak ini. Udah lah, ini dijamin menang sih. Kecuali di akhirnya musuhnya nggak dapet Ray ya. Mantap temanku. Temanku juga pada gede-gede, guys. Mantap kawan. Tingkatkan terus. Emang masih enak ya dia. Anjay. Scoring. Hampir. Cok, mundur, cok. Mundur. Ya, cepet banget. Sembur. Anjir, damage-nya. Anjir, mati. Balik. Enggak usah lah. Udah lah, ini terlalu enak banget sih Charizard. Abis dibuff lagi. Anjir, sakit banget lagi. Kasih napas jigong. Terlalu enak.
Pantesan ya di buff, di ban mulu di rank anjay. Damage-nya aja sakit banget. Wah anjir sampai unit dia. Tapi kau tidak berpengaruh dengan tim. Wah anjir gua di unit cocok. Aku mati. Mati cocok. Tapi enggak apa-apa sih menurut gua mah. Gua salah lompat lagi. Anjay. Tete guys. Ini nih. Balik. Woi, anjir di unit cocok. Anjir. Udah lah, udah tadi lah, gak apa-apa. Daripada gua mati, cok. Kita masih memimpin. Scoring. Good, dapet. Back. Nambah terus darahnya. Sabar guys. Pada mati, cok. Di tengah. Anjir lu malah jalan. Cok, aku mati lah. Woi, mati, woi. Woi. Anjir. Cok. 3 orang tuh mati, ya ampun. Itu gagalin. Mantap. Ayo, scoring. Masada. Banyak banget itu. Mantap kawanku. Ayo. Berhasil. Yes, mantap. Woi. Wah, udah pantesan dipakai mulu di rank. Kok gua pakai rank juga paling di ban, kok enggak kalau lepas ya pasti dipakai. Itu aja sih, guys. Oh, mantap temanku. Sejarah ini sih jago. Wih, kita kasih like ya. Oke guys ya, thank you banget ya yang udah nontonin. Thank you banget buat kalian yang udah nontonin dari awal sampai akhir, dan juga makasih banget yang udah support gua dan juga mantengin ini channel ya. Ya mudah-mudahan bisa berkembang terus ini channel, dan buru-buru bisa live ya bareng kalian gitu guys. Thank you lah, kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.